Persiapan pernikahan Aurel dan Atta Halilintar tinggal menunggu hari H akad nikah yang rencananya akan digelar pada tanggal 3 April tahun 2021. Berkas-berkas pernikahan pun sudah diterima oleh KUA Ciputat Timur. KUA Ciputat Timur menerima berkas lengkap dari Aurel dan Atta. Hal itu diungkapkan dalam kanal YouTube KH Infotainment yang tayang pada Senin, tanggal 22 Maret tahun 2021. Petugas KUA, Taher Iswahyudi mengungkapkan jika berkas-berkas telah diserahkan kepada KUA Ciputat Timur pada Senin, tanggal 22 Maret tahun 2021. Hari ini telah datang ke kantor kami permohonan untuk rekomendasi nikah atas nama Titania Aureli Nur Hermansyah binti Anang Hermansyah dengan Muhammad Atta Mimi Halilintar, ungkap Taher. Selain itu, Taher juga menyebutkan berkas-berkas Atta dan Aurel antara lain pengantar dari kelurahan, surat keterangan wali, kemudian surat pernyataan belum pernah menikah, pengantar dari RT dan RW, KK, KTP yang bersangkutan.